racik sendiri obat flu Anda. Lalu, bagaimana ya agar flu bisa cepat sembuh? Mudah kok, tanpa perlu dokter Anda dapat mengobatinya sendiri dengan mengikuti beberapa tips di bawah ini. 1. Hancurkan 1 sendok makan biji jarum, salah satu rempah-rempah dari India, bungkus dengan sapu tangan. Hirup tiap kali hidung Anda buntu. 2. Rebus 1 sendok lada bubuk dengan secangkir susu dan sedikit kunyit. Tambahkan gula secukupnya untuk menambah rasa. Minum sehari 1 kali selama 3 hari. 3. Minum campuran 3-4 sendok teh jus bawang dengan 3-4 sendok teh madu untuk mencegah datangnya flu. 4. Campuran 1/2 sendok teh minyak kayu manis dengan 1/2 sendok teh madu merupakan obat yang mujarab untuk flu. 5. Tumbuk jahe secara kasar, kemudian rebus dengan secangkir air, sampai volume air berkurang separuh, lalu tambahkan madu. Minum selagi panas sebelum tidur. Flu memang bukanlah penyakit yang berat. Namun bila dibiarkan, kan mengganggu aktivitas Anda. Tak ada salahnya untuk mencoba beberapa resep pengobatan natural saat flu datang menyerang. Dengan pengobatan yang tepat, flu tidak akan betah berlama-lama di tubuh Anda. Semoga lekas sembuh.